Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Kemunculan sosok Oden Kozuki di chapter 1007 benar-benar sangat mengejutkan, karena kita sudah menyaksikan bahwa Oden dieksekusi Kaido dengan cara ditembak pada chapter 972. Dan saat itu Oden dinyatakan mati. Paling tidak itu adalah keyakinan Orochi yang menyatakan dia menyaksikan Oden mati di hadapannya sendiri. Di sisi lain, Bang Oda menyatakan bahwa dia benci kebangkitan orang yang sudah mati. Jadi yang dapat kita pegang adalah tidak mungkin jika Oden dinyatakan mati kemudian hidup kembali. Nah, sampai di sini ada dua kemungkinan yang dapat menjelaskan tentang kemunculan sosok Oden Kozuki di chapter 1007. Yaitu pertama, Oden memang belum mati. Dan yang kedua, itu adalah Oden abal-abal alias palsu. Kita mulai bahas dari kemungkinan Oden palsu dulu. Karena memang ada beberapa kemampuan yang bisa membuat sosok Oden palsu. Yang pertama adalah lukisan Kanjuro. Ketika menyatakan diri sebagai pengkhianat, Kanjuro menunjukkan skill gambar yang luar biasa. Tak seperti dulu, ketika masih bersama Kinemon, gambar Kanjuro kayak ceker ayam, semrawut dan sulit dicerna. Tapi saat ini gambar Kanjuro sangat luar biasa. Bahkan dia bisa membuat tiruan dirinya yang tak dikenali oleh rekan-rekannya. Jadi ada kemungkinan jika sosok Oden yang muncul adalah gambar dari Kanjuro. Tapi mungkin ada yang bertanya, mengapa Oden itu malah merawat luka Akazaya Nen? Bukankah Kanjuro sudah menjadi musuh? Menurut Mimin, ada kemungkinan jika Kanjuro sudah kembali ke jalan yang benar. Dan dia memunculkan sosok Oden untuk mengobati rekan-rekannya, sekaligus mengangkat mental mereka yang baru dikalahkan oleh Kaido. Lalu untuk skema lukisan Kanjuro ini, ada juga yang berpendapat bahwa Oden yang direbus pada minyak panas itulah yang palsu, dan itu adalah lukisan Kanjuro. Tapi Mimin kurang setuju dengan pendapat tersebut, karena walaupun bentuknya seperti asli, tapi kekuatannya tentu tak bisa disamakan dengan yang asli. Jadi misalnya sosok Oden yang direbus itu adalah lukisan Kanjuro, maka seharusnya dia langsung hancur ketika baru memasuki minyak panas. Oke, lanjut pada kemungkinan kedua. Selain Kanjuro, ada satu sosok lagi di negeri Wano yang bisa meniru orang lain. Dia adalah Onimaru, seekor rubah peliharaan Shimotsuki Ushimaru. Rubah itu pernah menunjukkan dirinya sebagai Gyukimaru dan bertarung melawan Zoro. Rubah dalam mitologi Jepang memang bisa berubah menyerupai orang lain. Dalam cerita legenda, rubah itu disebut Kitsune. Dan rubah Onimaru dalam cerita ini pun sepertinya memiliki kemampuan semacam itu. Namun seingat Mimin, belum pernah ditunjukkan bahwa Onimaru bisa berubah ke wujud manusia lain selain Gyukimaru. Tapi motif kemunculan Onimaru di Onigashima cukup kuat, mengingat dia adalah salah satu pasukan aliansi yang cukup kuat. Jadi mungkin Onimaru datang bersama Otama, lalu dia berubah menjadi sosok Oden Kozuki dan mengobati luka-luka Akazaya Nen. Mengenai dua pedang yang dibawa Oden juga akan cocok dengan sosok Onimaru, karena dia memang sedang mengumpulkan berbagai macam senjata. Tentu ada dua pedang yang menurutnya pantas untuk dia gunakan ketika menyamar sebagai Oden. Lalu motifnya juga kemungkinan sama dengan Kanjuro yang ingin mengangkat mental Akazaya Nen. Lanjut ke kemungkinan ketiga, selain Kanjuro dan Gyukimaru, ada satu orang lagi yang bisa meniru orang lain. Dia adalah Katarina Devon. Iya, dengan kemampuan mythical Zuan Kyuubi, Devon bisa berubah menjadi orang lain. Contohnya ketika Devon meniru Absalom. Tapi menurut kami, kemungkinan ini cukup lemah, karena Devon belum diceritakan ada di negeri Wano. Bahkan kalaupun Devon sudah ada di Wano, seharusnya dia belum pernah bertemu Oden Kozuki. Apalagi sosok Oden itu masih sama seperti Oden yang 20 tahun yang lalu. Jadi kemungkinannya cukup kecil jika Devon adalah sosok Oden palsu itu. Lalu motif Devon untuk merawat luka Akazaya Nen juga terlihat sangat aneh. Lanjut, kita menuju pada kemungkinan keempat. Di sini dinyatakan bahwa Oden yang masih muda itu adalah hasil karya Dr. Vegapunk. Dugaan itu muncul karena di chapter ini CP0 membicarakan mengenai teknologi awal kehidupan yang digunakan Dr. Vegapunk untuk membuat buah buatan berdasarkan DNA Kaido. Jadi kami rasa masih ada kemungkinan jika Dr. Vegapunk terlibat dalam kemunculan sosok Oden Kozuki pada chapter ini.
Iya, itu adalah 4 kemungkinan jika Oden yang muncul adalah Oden abal-abal alias palsu. Selanjutnya akan kita bahas kemungkinan bahwa Oden yang muncul di chapter 1007 itu adalah Oden yang asli. Untuk menjelaskan munculnya sosok Oden Kozuki yang masih muda serta tidak membawa pedang Enma dan Ameno Habakiri, tentu hanya satu alasan yang mampu menjelaskannya, bahwa Oden pergi ke masa depan menggunakan kemampuan dari Kozuki Toki. Dan setelah sampai di masa depan, dia mencari pedang baru untuk menggantikan kedua pedangnya yang sudah diwariskan. Lalu sampai di sini, pertanyaan besarnya adalah kapan momen berpindahnya Oden ke masa depan? Karena kita tahu bahwa kematian Oden disaksikan oleh banyak mata di panggung eksekusi. Untuk menjawab pertanyaan itu, kami punya dua skema. Yang kedua-duanya terhubung dengan kemampuan Kozuki Toki. Yang pertama adalah selain punya kemampuan untuk pergi ke masa depan, kami menduga jika Toki juga punya kemampuan untuk menghentikan waktu sementara. Jadi mungkin saja ketika Oden sudah ditembak oleh Kaido, Toki menghentikan waktu dan mengeluarkan Oden dari tungku minyak. Lalu apakah Oden belum mati setelah ditembak? Ya, tentu itu belum bisa dibuktikan, tapi fakta tentang kekuatan Haki Ryuo yang bisa mengalirkan dan memusatkan kekuatan Haki pada satu titik membuat hal itu jadi mungkin. Bisa saja ketika itu Oden memusatkan Ryuo-nya pada bagian kepala yang akan ditembak oleh Kaido, sehingga dia bisa selamat. Karena peluru itu hanya dibiarkan melukai kulit luarnya saja untuk menipu Kaido. Dan setelah itu Toki menghentikan waktu, kemudian mereka berdua pergi ke masa depan. Lalu selain skema penghentian waktu, ada juga cara lain yang bisa dilakukan oleh Toki untuk menyelamatkan Oden sekaligus menipu Kaido dan Orochi. Skema itu adalah menggunakan portal waktu yang bisa berpindah tempat. Memang belum dijelaskan mengenai cara pasti melintasi waktu yang dilakukan oleh Toki, tapi pada cerita lain yang berkaitan dengan penjelajahan waktu, seringkali digunakan sebuah portal yang menjadi pintu masuk untuk melintasi waktu. Nah, mungkin saja Toki bisa memindahkan portal waktu itu ke dalam tungku minyak panas, dan kemudian Oden masuk ke dalamnya setelah menahan peluru dari Kaido. Iya, selain kedua kemungkinan tentang kemampuan Toki itu, ternyata ada panel di chapter 972 yang bisa menunjukkan bahwa Oden dan Toki sudah memiliki rencana agar Oden bisa selamat dari eksekusi publik yang akan dia hadapi. Dalam panel itu Oden berkata kepada Toki, "Kau tidak sedih, ini hukuman mati loh." Dan Toki pun menjawab, "Tapi siapa bilang kau akan mati?" Setelah mendengar jawaban itu, Oden pun tertawa. Nah, mungkin di panel inilah Toki menceritakan rencananya kepada Oden sesuai dengan dua kemungkinan yang kami jelaskan di atas. Iya, sampai di sini aja pembahasan mengenai sosok Oden Kozuki yang muncul di chapter 1007. Jika ada tambahan, kritik, dan saran, bisa disampaikan di kolom komentar. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!